perjalanan. Strawberry roll cake. Karena di rumah gue lagi banyak strawberry, jadi gue mau buat strawberry roll cake aja. Nah, yang pertama tadi itu gue buat kayak strawberry kuli gitu. Lanjut di sini gue mau buat adonan kuenya. Gue kocok telur kuning, gula, dan baru gue masukin terigu, susu, sama vanilla extract. Kalau udah langsung mau gue sisihin, gue mau kocok telur putih sama gula sampai dia itu jadi soft bake. Cara gampangnya biar kalian tahu ya, kalau dibalik nanti dia nggak tumpah gitu loh telur putihnya. Lanjut deh, baru gue satuin adonan yang pertama sama adonan telur putih ini, dan terakhir baru gue masukin mentega cair. Oh iya, aduknya aduk lipat ya. Baru gue ubinin ke loyang dan siap untuk dipanggang deh. Gue panggang kurang lebih 30 menit 140 derajat ya. Kalau udah matang langsung gue mau balikin, dan langsung gue mau buka parchment papernya. Oh iya, dan pas masih hangat gitu langsung mau gue gulung-gulung biar nanti pas dinginnya gak gampang patah. Setelah udah digulung kayak gini, langsung diemin aja deh kurang lebih 30 menit sampai semuanya itu dingin. Sembari nunggu kuenya dingin, gue juga mau buat strawberry creamnya. Gue campurin aja kuli sama whipped cream, langsung gue aduk. Baru deh creamnya gue spread di atas kuenya, gue kasih strawberry lagi biar makin mantap. Lanjut mau gue gulung sebisa gue dan serapi gue. Baru deh gue bukasin sampai semuanya itu ngeset. Selanjutnya kalau kuenya udah dingin dan udah jadi padat, langsung mau gue keluarin, gue potong pinggirnya dan gue kasih gula halus. Baru deh gue hias lagi pakai krim sisa sama strawberry yang baru. Setelah itu jadi deh, ini tuh gampang banget dan ini tuh rasanya juga enak banget loh. Manis, segar, creamy, pokoknya ini tuh mantep banget. Jadi beri kalian support juga, dan sekian dari gua, makasih udah nonton.